Halo Teknisi Tega. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Teknisi Gentayangan. Salam es krim. Semoga hari-hari kita selalu diberi kemudahan dan selalu menyenangkan. Oke, kali ini kita akan mengulik-ulik satu biji HP Infinix X653C yang terkena penyakit hati, lupa akun Google atau dengan bahasa akrab kita FRW. Nah, di sini kita eksekusinya pakai UMT yang MTK. Langsung saja kita buka UMT-nya, kita geser pada tools dan FRP. Lanjut kita pilih brand Infinix. Nah, kita cari yang sesuai modelnya. Nah, kita pilih model X653C. Oke. Setelah sudah kita pilih brand dan modelnya sudah pas, maka si HP kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita langsung klik reset strip FRP. Langsung kita klik dan kita colok HP tanpa tekan apa-apa. Colok saja. Oke, kita colok. Setelah handphone dimatikan kita colok. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, kelihatannya berjalan dengan baik ya guys ya. Oke. Oh no, kelihatan di situ lognya ya. Dia berhasil bersih, resik. Sawedo-wedo. Oke, karena ini kasusnya cuma FRP, maka setelah lock kita lihat dari boxnya berhasil, kita lanjut coba hidupkan si HP. Apakah si HP-nya berbuah manis atau berbuah pahit? Jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa selalu berzikir, karena rezeki kita itu hanya dari Yang Kuasa. Oke, coba kita next kan, step by step. Apakah dia langsung masuk ke menu? Kelihatannya dia berhasil ya. Nah, kalau udah gini, udah berhasil sepertinya. Kelihatannya malam ini kita beli es krim. Nah, oke. Kita terus-teruskan. Sahabat-sahabat Gentayangan, semoga yang menonton channel ini diberi kemudahan, panjang umur dan murah rezeki. Teknisi Gentayangan mau berpantun. Kucing belang beranak belang, berguling-guling dekat lemari. Sungguh enak berabang pincang, walaupun pincang pandai menari. Oke, kelihatannya dia sukses ya. Akhirnya saya malam ini membawa es krim. Lanjut, lumayan ini bisa beli 2 lusin es krim. Oke, kita lanjut terus, kita tunggu dia sampai nampil menu. Wow, oke, mantul ya.
kita lihat pasti DP handphonenya untuk kedepannya jaga juga. Oke, kali ini sampai di sini perjumpaan kita bersama Stenisi Gentayangan. Jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa. Wes ngono tok.